Daniel. Apa nak jadi sampai sekarang tak kawin lagi. Apa nak jadi sampai sekarang masih memilih. Apa nak jadi? Nyawaku yang pertama namanya si Jamila. Hai, ini dia. Air baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya dah pindah. Hey, hatiku pula berkenan dengan si Tija. Tu dia. Hai, air lambat sangat masuk meminang dengan orang lain si Tija nikah. Air melepaslah sudah. Sabar leja, tunggu le sikit. Apa nak jadi kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa nak jadi kalau terlambat tak guna lagi. Apa nak jadi berkasih pula dengan si Nyonya. Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka. Ai langsung tak ada berita. Hawau betul le. Ai bercinta pula. Mana? Dengan si Fatimah. Ai sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Ai melepaslah juga. Keluarganya tu memilih sangat le tu. Bonda macam mana ni bonda? Apa nak jadi sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi sampai sekarang masih mencari. Apa nak jadi tu dia. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Air pinangan ku tak diterima, kononnya dia tu orang berada. Air melepaslah juga. Semua tak kena ni macam mana? Mungkin dengan Tok Nas boleh kena. Tok, jom Tok. Boleh? Sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi? Kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa dah jadi, sabarlah hati. Assalamualaikum semua. Macam mana dengan persembahan saya? Minggu yang ke-8 ni lagu Apa Nak Jadi. Itulah dia. Saya harapkan seperti biasa juga happening lah pada hari Ahad nanti. Okey, dan saya harap korang berpuas hati dengan persembahan saya. Dan sekarang ni saya berada dekat tempat fan ni. So ini adalah orang kata antara mereka-mereka yang datang kat sini yang menyokong kami semua. So sekali lagi terima kasih kepada semua yang datang lah, yang duduk setiap satu kursi daripada yang ada kat sini. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Okey. So sekarang kita nak buat rehearsal untuk minggu yang ke-8. Yang tadi korang tengok tu itu dah perform. Ini sebelum kejadian. So apa kita nak buat hari ni? So jom kita jumpa dengan production GB All Stars. Okay, hari ni kita punya tema adalah VT ni. Kita berada di mana? Hawaii kan? Mestilah. Hawaii. Tak sabar nak tengok set kita kat dalam tu macam mana. Mesti banyak pokok-pokok. Betul tak? Mesti. Laut pun ada lah. Apa? Laut pun ada. Nampak? Cameraman GB ni. Kita sendiri yang berdepan hari ni. Minggu ni kita bawa lirik Ini main panjang menjela liriknya. Apalah yang nak jadi. Tengoklah macam ni, insyaAllah. Oh,
dah selesai untuk hari ini, hari Jumaat 10 hari bulan 11. Okey, alhamdulillah ada beberapa perkara seperti biasa lah kan, untuk kita tingkatkan dengan persembahan. InsyaAllah besok ada satu hari lagi untuk kita check apa yang kurang. InsyaAllah kita jumpa besok hari Sabtu 11 hari bulan, minggu yang ke-8. Ustaz kawan Hazlah. Assalamualaikum semua. Selamat hari Sabtu. Okay, hari ni saya berbaju Melayu kan. Nak dapatkan feel lah apa dah jadi ni kan. So saya pun sampai. Alamak, jam tak pakai. Jam tertinggal. Maknanya apa? Ni kita ni dah berumur dah, semua barang tinggal kat rumah. Okey, jadi kita nak sound check and then kita tengok apa yang boleh kita buat lagi insya-Allah untuk minggu yang ke-8 ni. Jauh perjalanan saya. Alhamdulillah, terima kasih untuk doa-doa kalian. Saya sangat-sangat hargailah. Okey, insya-Allah saya akan terus berjuang. Saya takkan patah semangat lah insya-Allah. Okey, jom. Ni atas. Konsep kita, nak nyanyi pun tak sisa ni. Macam ni okey? Okey ke tak okey? Ha? Dia konsep dia tak ada gigi. Kau ni pun. Poetin dia apa jadi? Tak. Jadi kita buat cameo yang kita datangkan khas. Okey, Tin. Kau dapat okay. Cakap sikit Tin. Hello, saya Jamila, wanita apa? Hawa. Salah. Hey, Hawa, wanita paling kaya yang Shine Dragon ada. Ada. Okey, jadi. Hawa. Lima. Sekarang tak boleh lagi tu. Raja Kini hari ini punya rehearsal. Okay, so insyaAllah kita harapkan besok dapat buat yang terbaik lah. Tapi malam ni kita ada postmortem dengan Tok Ram. So sekejap lagi kita tengok macam ni. Alright. Alhamdulillah kita dah selesai untuk minggu ni. Biasa untuk malam ni saya dapat kurang air lagu tu. Dan jangan, air lagu lah, lagu-lagu irama ni kan. So kena banyak lah, kena banyak orang kata. Jangan stres. Jangan stres, kena macam lepaskan. So tak tahu apa yang benda yang saya nak lepaskan besok ni. So kita tunggulah besok. Okay guys, penat dah ni, selamat malam. Kita jumpa besok minggu yang ke-8. Postal ke Kapan Ganza. Tapi sebelum tu guys, ni dia Atoy. Alhamdulillah, insyaAllah Tomo akan menampilkan sesuatu yang lain. Saya pesan kat dia satu je. Ini dah minggu yang ke-8.
minggu lepas. Saya cakap, Mok, tak payah keluar handsome kali ni, Mok. Bu buat keluar lain, yang keluar handsome. So, baik, Atoya. So, insyaAllah. Ria, memang ria lah. Memang ria lah. Yang penting dia tak datang tadi. Weh, tak payah cerita. Tak, yang penting apa tau. Dia kata, tak, dia kata dia nak datang. Aku dah habis nyanyi dah, baru sampai. Dia sebenarnya apa dah? Time management sangat penting. Oi. Time management sangat penting. DJ radio ni. Ramai tengok tau. Kita bagi. Masa tu sangat penting tau. Tak ada apa-apa pun. Mana? Okay guys, jumpa besok. Assalamualaikum. Jumpa besok. Assalamualaikum semua. Hari yang ditunggu-tunggu sudah pun tiba. Hari ni hari Ahad, minggu yang ke-8. Alhamdulillah hari ni kesihatan macam biasa lah. Alhamdulillah hari Ahad, Allah memudahkan urusan saya. Okey, dan juga kawan-kawan saya yang lain, alhamdulillah okey, sihat dan bersedia untuk perform pada malam ini. Semakin orang kata tinggal sikit tu, semakin orang kata berdebar-debar lah kan. Sebab yang ada dekat atas sana tu memang semua yang terbaik lah, juara-juara. So, insyaAllah saya akan cuba memberikan tentangan ataupun saingan untuk mereka, insyaAllah. Okey, dan saya mengharapkan saya dapat buat persembahan yang terbaik untuk lagu Alhamdulillah Tan Sri Sam Salim pada malam ini. Itu lagu apa dah jadi. Jom kita solat. Belakang sikit Dah start dah, dah start dah. Sampai tenggelam tak kawin lagi. Nampak sangat masuk peminat. Alright, stand by. Music. Siapa pula yang pegang di sini? Guys, Aiman solat. Aiman solat. Okey, kau apa? Ya, kenapa kau pegang kamera ni? Dia suruh ambil tu. Dia suruh ambil tu. Tak ada. Puri lah air tu. Aiman mana Aiman? Solat. Okey, semua dah masuk ke? Apa khabar semua? Okey, pada ni. Apa dah jadi, sabarlah hati. Bunda, gimana? Bunda, gimana? Bunda, penyanyi ini kamu. Alhamdulillah. Jom saya borak kat luar. Alhamdulillah, buat pertama kalinya selama 8 minggu ni saya nantikan komen yang positif, yang betul-betul positif. Malam ni saya dapat sekali lagi. Terima kasih Allah. Terima kasih bagi saya kekuatan untuk bawa lagu ni yang nampak menggigit dengan saya ni kan. Saya buat habis perform. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Terima kasih. Berjuang. Ya. Ya. Bye-bye kamera. Bye-bye kamera. Lama. Pandang pun. Ha? Alright, okay. Nanti pergi pula. Tak ada.
Tahun ni menang virtual. Orek. Hadiah yang keempat. Alhamdulillah kita berjaya mara ke minggu yang seterusnya, minggu yang ke-9 Alhamdulillah panjang perjalanan saya dalam Astaga Gegar Vaganza ni. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sentiasa memberikan sokongan, sentiasa memberikan orang kata semangat untuk saya untuk terus berjuang dalam Astaga Gegar Vaganza. Terima kasih juri untuk komen, terima kasih kepada semua yang datang dan memberikan vibe yang positif untuk saya tadi. Alhamdulillah minggu ni kita top 3. Okey, so tahniah ni, saya nak bagi ni tahniah ni untuk fan-fan saya, kepada semua yang menyokong saya. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Saya rasa saya dapat buat yang terbaik lah. Alhamdulillah saya happy dengan kedudukan ni. Dan minggu depan jangan lupa guys, bersama dengan Black untuk lagu Slam. So insyaAllah kami akan memberikan yang terbaik. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. All Stars Gegar Vaganza. Assalamualaikum. Selamat malam. Hey, tengah apa aja tu?